Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit di sini. Persib Bandung sukses meraih kemenangan usai menaklukkan PSS Sleman dalam laga lanjutan pekan ketiga Liga 1 2020 di Stadion Sijala Karupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu 15 Maret 2020 malam waktu Indonesia Barat. Dilansir dari akurantotgo 15 Maret 2020, PSS Sleman berhasil membuka keunggulan lewat gol cepat Aaron Evans pada menit kedua. Namun, Persib mampu menyamakan kedudukan satu sama melalui gol yang dicetak oleh Gevrey Castellion pada menit ke-20. Kemudian gol tandukan Wander Lewis pada menit ke-36 membuat Persib Bandung unggul hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tim tamu langsung melancarkan serangan dan menguasai jalannya laga. Sayangnya tak ada peluang yang berbuah gol. Irfan Badim dan kawan-kawan cuma mendapatkan satu kesempatan tendangan on target yang tidak menghasilkan gol. Skor 2-1 kemenangan untuk skuad Maung Bandung bertahan hingga laga babak kedua berakhir. Sementara dikutip dari flashscore.co.id 15 Maret 2020, usai menaklukkan PSS Sleman, Persib Bandung langsung mendapatkan berita gembira ini. Sebab, kemenangan itu membuat Persib tetap berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 9 poin. Sedangkan PSS Sleman, kekalahan tersebut membuat mereka menghuni peringkat ke-16 klasemen sementara dengan mengemas 1 poin.